Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya, kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Penyidik Polda Jabar terus bekerja keras mendalami kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Salah satu yang memerlukan pendalaman adalah pemeriksaan para saksi. Update terbaru pada pemeriksaan Senin tanggal 29 November tahun 2021, penyidik Polda Jabar di Mapolres Subang memeriksa 7 saksi dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Para saksi yang menjalani pemeriksaan tersebut antara lain Mimin Mintarsi, istri muda Yosef Hidayah, dua anak Mimin, yaitu Arigi dan Abi, dan teman main Arigi. Pemeriksaan terhadap Mimin dan anaknya juga teman main anaknya tersebut berlangsung Senin siang. Alhamdulillah, lebih sehat, lebih kuat, lebih tegar, kata Mimin ketika ditanya wartawan mengenai kondisinya saat ini. Hasil wawancara tersebut juga ditayangkan di kanal YouTube Misteri Mbak Suci, Senin tanggal 29 November tahun 2021. Kepada wartawan, Mimin mengatakan kooperatif dan siap dipanggil untuk menjalani pemeriksaan lagi demi pengungkapan kasus pembunuhan Subang tersebut. Mimin mengaku merasa belum tenang dengan belum terungkapnya pembunuh ibu dan anak di Subang dengan korban Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu alias Amel. Semoga cepat terungkap, supaya kita bisa hidup tenang. Sebelum pelakunya ditentukan, secara otomatis kita belum tenang, kata Mimin seusai menjalani pemeriksaan, Senin tanggal 29 November tahun 2021. Anak sulung Mimin, Arigi, menyampaikan hal senada. Ia pun berharap pelakunya segera ditangkap. Arigi mengungkapkan bahwa dengan kejadian pembunuhan Subang tersebut, hubungan di lingkungan keluarga dan tetangganya tidaklah terganggu. Tapi kalau di media sosial sebelum pelakunya terungkap sangat terganggu dan berharap pelakunya segera tertangkap, ucapnya. Kuasa hukum Mimin, Deden Nasution menjelaskan ada 40 pertanyaan yang diajukan penyidik kepada Mimin adalah untuk menambah kejelasan dari berita acara pemeriksaan, BAP, sebelumnya. Ada pertanyaan sekitar di mana Pak Yosef parkir motor saat datang ke rumah, dijawab di dalam rumah, ujar Deden Nasution. Kemudian pertanyaan mengenai jumlah jam dinding di rumah ibu Mimin, kata Deden Nasution melanjutkan, yang dijawab ada 6. Ada pertanyaan juga soal kebiasaan Abi selain main game, suka main badminton antara sore dan maghrib, setelah itu pulang, ucap Deden Nasution. Terkait pemeriksaan dua putra Mimin, yakni Arigi dan Abi, itu merupakan pemeriksaan yang keempat kalinya bagi mereka. Mereka kembali ditanya seperti hasil pemeriksaan di awal, seperti di mana posisi Arigi saat tanggal 17 Agustus malam, yang dijawab ada di toko dan ada saksi teman-temannya. Salah seorang saksi yang juga teman Arigi, mengiyakan bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 2021, ia bersama Arigi bermain game di toko. Seperti diberitakan, penyidik sudah memeriksa 55 saksi sejak kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini ditangani Polres Subang. Kasus pembunuhan Subang ini sudah melewati hari ke-100 namun belum juga ada siapa yang akan dijadikan tersangka. Seperti diberitakan Des Jabar, setelah terjadi pembunuhan ibu dan anak di Subang pada tanggal 18 Agustus tahun 2021, polisi yang masuk TKP mendapati lantai rumah dalam keadaan basah. Pelaku diduga berusaha membersihkan sidik jari termasuk di tubuh korban Tuti Suhartini dan Amel sebelum ditumpuk di bagasi mobil Alphard. Pelaku juga diduga membersihkan bodi mobil Alphard untuk menghilangkan jejak sidik jari. Meskipun mobil sudah dibersihkan, menurut pakar forensik Kombes Pol Dr. Sumi Hastri, karena dibersihkan secara terburu-buru sehingga di beberapa bagian mobil masih ditemukan sidik jari. Sumi Hastri menilai pelaku kejahatan semakin pintar dalam menghilangkan jejak-jejak karena semua orang mudah mengakses forensik di internet untuk mempelajari cara menghilangkan alat bukti. Pada kesempatan lain, Sumi Hastri menjelaskan bahwa proses identifikasi kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang butuh waktu lama meskipun penyidik sudah mendapatkan puluhan DNA di TKP. Kita sudah dapatkan puluhan DNA yang ada di sekitar lokasi, kita petakan. Matching nggak dengan DNA yang kita dapat di properti atau barang bukti di lokasi itu. Makanya butuh waktu lama, tutur Dr. Sumi Hastri. Ia menjelaskan, pemeriksaan darah cepat, yaitu 3 hari selesai. Akan tetapi, untuk memeriksa sidik jari di rokok, atau di kursi, pintu, atau mobil prosesnya lama. Tambah lama lagi karena pemeriksaan berulang dan diambil beberapa kali. Apalagi TKP Subang kacau sudah terkontaminasi karena ada banyak orang yang masuk, ujar Sumi Hastri. Penyidikan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang sudah berjalan lebih dari 100 hari. Sejauh ini, polisi masih bekerja keras untuk mengungkap pelaku pembunuhan otak atau dalang, juga pembantu, dan orang yang mengetahuinya. Nah, bagaimana menurut kalian?
Terima kasih sudah mampir di channel kami. Kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri. Semoga terus diberikan kesehatan, amin. Serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya. Amin amin ya robbal alamin.